10 Rahasia Lipstick Queen Yang Setiap Wanita Harus Tahu Pernah mencoba Lipstick Queen Lipstick dengan formula yang sempurna ini memang seketika dapat membuat. Kamu merasa seperti seorang ratu, seperti brand lipstiknya belum kenal Lipstik Queen dan ingin mencari tahu kelebihan-kelebihannya simak 10 hal tentang Lipstik Queen berikut yang setiap wanita harus tahu. 1. Komposisi penyusun Lipstik Queen Komposisi yang digunakan untuk membentuk lipstick Queen pada dasarnya mirip dengan lipstick lainnya. Terdiri dari wax, lilin, minyak dan pigmen untuk bibir. Lipstick Queen tidak mengandung zat berbahaya. Namun cek terlebih dahulu komposisinya jika kamu mengidap suatu alergi tertentu. Lipstick Queen cukup terkenal ramah lingkungan. Karena hanya menggunakan lilin lebah sebagai komposisinya. Dan tidak menggunakan komposisi dari sel hewan. 2 Jenis lipstick Queen Terdapat dua macam jenis lipstick Queen yang beredar di pasaran, yaitu The Cinere Science. Perbedaannya ada pada tekstur yang dihasilkan setelah lipstick menempel di bibir. Untuk lipstick Queen Tessiner, Sangat kaya akan pigmen warna sehingga warnanya pun terlihat jelas di bibir. Sekitar 90% pigmen terkandung dalam lipstik quintessineres. Sementara itu untuk lipstik quintessence Hanya terdapat 10% pigmen yang memberikan warna sehingga warnanya pun tidak sejelas tersiner. 3. Memilih lipstick yang cocok dengan kulit. Untuk memilih warna yang cocok dengan kulitmu, sebaiknya langsung mencoba memoleskan lipstick ke bibir sehingga bisa terlihat di cermin perpaduan warna lipstick dan warna kulit. Lipstick queen memiliki banyak sade yang memungkinkanmu memilihnya. Pilihlah sade yang membuat warna kulitmu terlihat lebih terang. Dan wajah terlihat lebih bersinar, itulah lipstik yang kamu perlukan. Jika memilih warna yang salah, biasanya kulit juga jadi terlihat kusam. 4. Warna Terbaik Lipstick Queen Warna apa yang terbaik dari berbagai sade lipstick queen? tentunya berbeda-beda untuk tiap orang karena perbedaan warna bibir dan warna kulit. Namun sebagai petunjuk, kamu bisa memilih sade lipstikan yang warnanya tidak terlalu jauh dengan warna bibir. Jika bibirmu berwarna merah muda, pilihlah lipstik yang warnanya juga memiliki ton merah muda. Untuk bibir yang coklat, gunakan lipstik dengan kesan coklat. 5. Frekuensi replying lipstick, tentunya lipstick bisa memudar ketika terkena makanan dan minuman. Untuk lipstick queen sendiri, walaupun cukup lama bertahannya di bibir, namun kamu harus memoleskannya kembali ketika lipstick sudah mulai memudar. Untuk lipstick queen tersiner, jika dipakai sepanjang hari, kamu hanya perlu melakukan replying selama beberapa kali saja. Namun untuk lipstick queen Tessiner yang hasilnya ser, kamu harus sedikit lebih sering memoleskan lipstick queen di bibir. 6. Jika kulit sensitif Kulit sensitif dapat menjadi masalah bagi sebagian perempuan. Beberapa produk kulit harus benar-benar diperhatikan jika tidak ingin kulit merah dang. Kulit setiap orang berbeda. Maka kenalilah kulit diri sendiri dengan baik dan bagaimana reaksi kulit terhadap berbagai bahan. Karena bahkan bahan yang paling halus pun dapat membuat masalah pada kulit sensitif. Sebaiknya lakukan tes patch terlebih dahulu dengan mencoba memoleskan sedikit lipstik queen ke bibir dan amati apakah iritasi terjadi. 7. Merekayasa bibir penuh Merasa memiliki bibir yang tebal dan terlihat penuh? Mungkin Lipstik Queen bisa menjadi salah satu solusinya. Untuk merekayasa bentuk bibir tebal. Cobalah menggunakan lipstik dengan rasio shine dan si yang pas. Untuk Lipstik Queen sendiri. Cobalah Big Bang Illusion Gloss yang dapat membuat bentuk bibir terlihat ideal. 8. Lipstik Queen berwarna merah. Mungkin kamu sedikit ragu saat harus mengenakan lipstick berwarna bol atau merah yang akan terlihat. Menonjolkan bibir. Namun jangan khawatir. Karena dengan lipstick win, semua orang bisa memakai warna yang lebih bol. Hanya saja perlu memadukannya dengan riasan mata yang sangat sederhana sehingga wajah tidak terlihat terlalu mentereng. 9. Mengenakan lip liner, perlukah mengenakan lip liner saat memakai lipstik queen? Jawabannya tidak selalu dan tergantung kebutuhanmu. Namun, jika ingin hasil yang lebih rapi dan kamu termasuk wanita yang agak kesulitan memoles bagian pinggir bibir dengan rapi, maka ada baiknya menggunakan lip liner. Tidak menggunakan lip liner pun sebetulnya tidak masalah. Karena lipstick queen adalah jenis lipstick yang dapat dikenakan dengan rapi tanpa keluar garis. Bibir 10. Belum banyak diketahui orang Sebagai produk luar lipstick queen belum banyak dikenal di kalangan wanita Indonesia. Demikianlah 10 rahasia mengenai lipstick queen untuk kamu yang ingin mengenalnya lebih jauh. Ingin merasa jadi ratu sehari, subscribe di dunia peristiwa.